Hai semua, hari ini kita akan belajar topik cahaya. Sifat cahaya terbagi kepada tiga. Yang pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Okey, untuk pergerakan cahaya, cahaya bergerak daripada sumber cahaya dalam garis lurus. Antara contoh fenomena cahaya bergerak lurus adalah cahaya daripada lampu kereta, alur cahaya dekat dalam kawasan hutan, cahaya daripada lampu helikopter. Dan cahaya itu mesti bergerak lurus. Pantulan cahaya. Pantulan cahaya berlaku apabila sinaran cahaya mengenai permukaan objek dan dilantun balik dari permukaan itu. Contoh fenomena pantulan cahaya ialah imej pada permukaan air, imej pada permukaan lantai berjulin, imej pada permukaan logam. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Contoh fenomena pembiasan cahaya ialah batang sulu kelihatan bengkok, imej kelihatan cetek dan tidak dalam, dan imej menjadi besar apabila kita pakai kamera pembesar. Kejelasan bayang-bayang objek terbagi kepada tiga. Terbagi kepada lut sinar. Lut sinar membenarkan semua cahaya meluluhinya. Contohnya adalah plastik jernih. Yang kedua, lut cahaya. Lut cahaya hanya membenarkan sebahagian cahaya meluluhinya. Contohnya plastik berwarna. Yang terakhir adalah legap. Objek legap tidak membenarkan cahaya meluluhinya. Contohnya kad. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang ada dua. Yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang kedua adalah jarak di antara objek dengan skrin. Okey, untuk contoh dalam gambaran macam ni, kita jadikan objek itu sebagai anak. Sumber cahaya adalah ibu. Contoh kalau kita rasa kita nak peluk ibu kita, kita makin dekat ke makin jauh? Mesti makin dekat dan menjadi kita rasa sayang sangat dekat ibu. Kalau kita pergi menjauh, kita takut. Anggap macam kita takut. Kita menjauh, kita rasa diri kita kecil. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang ada dua. Yang pertama adalah kedudukan, iaitu orientasi objek, kedudukan objek itu sendiri. Yang kedua adalah kedudukan sumber cahaya. Kalau kita gerak sumber cahaya kat sana, ini objek pun akan berubah. Sekian, terima kasih.